Nasib naas dialami seorang pria warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong Pati, yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Kali Jering yang menuju Watuk Seloromo Gembong. Korban sebelumnya memancing bersama temannya dengan menaiki getek bambu Senin siang sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang tidak bisa berenang diduga terpeleset dan kemudian tenggelam. Rekan korban kemudian meminta tolong kepada warga. Jenazah korban berhasil ditemukan oleh warga 2 jam setelah kejadian di sekitar lokasi korban tenggelam. Cerita apanya nggak tahu, tapi setahu saya tadi cerita dari teman, tadi ada orang mancing, terpleset, yang langsung tenggelam. Tenggelam, ketemu di bawah jembatan ini, Mas. Tadi warga banyak juga di sini ya? Banyak yang di sini. Tadi juga rame, karena nggak salah tadi Pak Walu yang nemuin. Jadi kronologinya tadi sekitar pukul 11, korban ini berangkat memancing ikan di pinggir sungai Jering bawah jembatan turut di Dukuh Bajangan Desa Poh Gading. Jadi sekitar pukul 11 dia berangkat mancing di bawah jembatan Kali Jering turut Desa Poh Gading. Ya. Dari hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Gembong tidak ditemukan adanya tanda penganiayaan di tubuh korban dan jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Bageng. Tim Liputan, Cahaya TV.